Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara jelas agar teman paham. Adab anak yang soleh ketika berbicara, berkata dengan jujur, suara lembut dan santun, tidak mengutuk teman atau dengan membentak. Suara